Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Betapa banyak keutamaan yang terhimpun dalam diri sahabat mulia ini, Al-Zubair bin Al-Awwam. Dialah hawari pengikut setia Rasulullah, anak bibi beliau bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Satu di antara 10 orang yang terpilih, dijamin untuk masuk surga. Salah seorang dari 6 ahlus syura yang diamanati urusan umat Islam. Dan orang pertama yang menghunus pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Abu Abdullah adalah panggilan sahabat yang sudah masuk Islam semenjak usia belia 16 tahun ini. Digambarkan dalam sebuah riwayat perawakan Az-Zubair yang amat tinggi sampai-sampai jika menunggangi hewan kakinya menyentuh permukaan tanah. Terkis pula dalam riwayat lainnya bulu jenggot di dagu dan kedua pipinya yang sedikit. Sedari kecil Az-Zubair dikenal sebagai penunggang kuda yang gagah berani dan tidak takut mati dimanapun dia berada. Pembelaannya terhadap Nabi. Pada suatu hari, tersebar berita bahwa Muhammad terbunuh. Mendengar berita ini, Az-Zubair pun langsung mengambil pedangnya dan dengan segera keluar menuju Khalaik laksana angin topan yang mampu menghancurkan segala yang dilaluinya. Maksud hati ingin mengklarifikasi berita tersebut, namun di tengah jalan, dia bertemu dengan sosok mulia pujaan hatinya itu. Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Dan Az-Zubair menjawab, "Aku mendengar kabar bahwa engkau terbunuh." Beliau menanggapi, "Jika kabar itu benar, apa yang akan kamu lakukan?" Az-Zubair menegaskan, "Akan kutebas orang yang membunuh engkau dengan pedang ini." Kemudian beliau berdoa kebaikan untuknya dan untuk pedang itu. Az-Zubair bin Al-Awwam juga begitu mendambakan mati syahid. Karenanya dia berusaha mencari kesempatan untuk meraih predikat itu di medan-medan pertempuran. Sebagai bukti besarnya keinginan tersebut, dia menamakan anak-anaknya dengan nama para syuhada. Ia juga sabar menghadapi ujian keimanan. Meski ditopang oleh kemuliaan serta keturunan di kalangan kaumnya, Az-Zubair tetap mengalami penganiayaan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Siksaan terberat justru datang dari pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid. Putra Az-Zubair Urwah menuturkan, "Az-Zubair ayahku ikut berhijrah ketika berusia 18 tahun. Dahulu pamannya menggantung dan mengasapi dia. Tetapi terucap dari mulutnya tetap, aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya." Az-Zubair pun sempat berhijrah ke negeri Habasyah 2 kali, yaitu pada hijrah pertama dan kedua sepanjang sejarah kaum muslimin. Setelah itu, dia kembali bergabung bersama Nabi di Madinah untuk mengikuti semua peperangan melawan kaum musyrikin. Dan siapa saja yang mencermati deskripsi para sahabat terhadap fisik Az-Zubair, niscaya mengetahui kepiawannya dalam berperang. Diterangkan oleh Urwah, di tubuh Az-Zubair ada 3 bekas luka sabetan pedang, salah satunya di pundak. Sungguh aku dapat memasuki jemariku di luka tersebut. 2 luka diperolehnya pada perang Badar, sedangkan yang satu lagi pada perang Yarmuk. Hijrah dari Mekah ke Habasyah. Terkala penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap para sahabat dirasakan semakin berat, Nabi pun memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Tujuannya agar kaum mukminin mendapat perlindungan dari Najasyi, seorang raja Romawi yang adil. Maka mereka tinggal di bawah naungan Najasyi dalam kediaman baik dan tetangga yang baik pula. Mereka terus dalam keadaan aman dan tentram hingga datang seorang laki-laki yang hendak merebut kekuasaan Najasyi. Ummu Salamah menuturkan tentangnya. Para sahabat bertanya, siapa yang bersedia keluar untuk melihat pertikaian kaum itu lalu kembali lagi dengan membawa beritanya? Az-Zubair bin Al-Awwam menyahut, aku bersedia. Mereka lantas memutuskan, kalau begitu kamu yang berangkat. Ketika itu Az-Zubair termasuk para pemuda di antara kami. Kemudian orang-orang meniupkan kirbah, kantung air dari kulit, sebagai pelampungnya, untuk dipasangkan di dada Az-Zubair. Dia lalu berenang dengan kantung tersebut hingga sampai di seberang sungai Nil. Tempat 2 kaum itu berkumpul dan bergegas mengintai mereka. Sementara itu, kami terus berdoa kepada Allah demi keselamatan Najasyi. Pemuda itu memberi isyarat dengan mengipar-ngiparkan bajunya seraya berseru, bergembiralah kalian, Najasyi telah menang. Allah menghancurkan musuhnya serta mengukuhkan kekuasaannya di negeri ini. Jihadnya pada perang Badar. Inilah dia Az-Zubair dengan serban kuning yang dililitkan di kepalanya sewaktu berlaga di medan perang Badar. Putranya Urwah mengabarkan hal ini. Pada pertempuran di Badar, ayahku mengenakan serban berwarna kuning. Lalu Malaikat Jibril pun turun dalam wujud sepertinya. Keutamaan yang sangat mulia itu tidak dapat ditanding oleh kenikmatan dunia dan seisinya. Berikut persaksian Az-Zubair. Aku berhadap-hadapan dengan Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As pada perang Badar.
Saat itu dia memakai penutup seluruh wajah hingga hanya kedua matanya yang terlihat. Julukannya adalah Abu Zatu Karshi. Aku pun menyerangnya. Lalu kutikam dia dengan tombak tepat di matanya sehingga mati seketika itu juga. Lantas aku menginjak tubuhnya dengan susah payah kucabut, yakni tombak tadi, sampai kulihat ujungnya yang bengkok. Az-Zubair pun membunuh pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid bin Asad, pada Perang Badar, di samping membunuh Ubaidah bin Sa'id bin Al-As seperti yang dikemukakan sebelumnya. Jihadnya pada Perang Uhud. Nabi melihat seorang laki-laki musyrik sedang membantai kaum muslimin dengan kejam. Lalu beliau bersabda, "Hadapilah dia wahai Az-Zubair." Maka Az-Zubair pun segera menerjang laki-laki tersebut. Pertarungan sengit tak dapat dielakkan. Dengan gesit dia melompat dan menindih tubuh si kafir lantas mencekiknya. Keduanya pun bergumul hingga jatuh ke tanah. Maka kesempatan ini dimanfaatkan Az-Zubair dengan menghunjamkan senjata ke dada lawannya sehingga terbunuh. Kaum musyrikin meninggalkan medan perang Uhud setelah memporak-porandakan pasukan muslim yang dikomandoi Nabi. Walau begitu, beliau tetap khawatir mereka kembali lagi. Karena beliau berseru, "Siapa yang akan membuntuti mereka agar kita dikira masih mempunyai kekuatan?" Abu Bakar dan Az-Zubair memenuhi seruan tersebut bersama 70 orang lainnya. Mereka pun membuntuti kaum musyrikin. Dan ketika pasukan musuh mendengar kekuatan kaum muslimin itu, mereka tidak jadi kembali ke Madinah dan bergegas menuju ke Mekah. Jihadnya pada Perang Khandaq. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda pada Perang Khandaq, "Siapa yang bersedia memata-matai Bani Quraizah?" Az-Zubair menyahut, "Aku bersedia." Az-Zubair pun pergi dengan mengendarai seekor kuda, hingga dia kembali dengan membawa informasi terkait Bani Quraizah. Lalu beliau menanyakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi Az-Zubair yang menyahut, "Aku bersedia." Maka dia pergi ke kampung kaum Yahudi itu. Kemudian hal yang sama terjadi untuk ketiga kalinya. Dan saat itulah beliau bersabda, "Setiap Nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair." Jihadnya pada Perang Hunain. Pada Perang Hunain, Az-Zubair melawan kaum musyrikin dengan garang, hingga memukul mundur mereka. Ketika itu, panglima pasukan musyrik terus memantau jalannya pertempuran. Tiba-tiba ajudannya mengabarkan perihal penunggang kuda dengan ikat kepala mereka yang membawa tombak di pundak. Lantas panglima itu berseru, "Itulah Az-Zubair bin Al-Awwam. Aku bersumpah demi Lata, dia pasti akan menerjang kalian. Maka tegarkanlah hati kalian dalam menghadapinya." Benar saja, saat berada di hadapan kaum musyrikin, tanpa pikir panjang Az-Zubair segera menghampiri untuk menerjang sendirian. Serangan cepat dan dahsyat dilancarkan, sampai akhirnya dia berhasil menghalau mereka dari tempat itu. Az-Zubair adalah pemberani sejati yang dikagumi Ali bin Abi Thalib. Dia marah seperti macan dan menerjang seperti singa. Jihadnya pada Perang Yarmuk. Ruah menyebutkan bahwasanya para sahabat bertanya kepada Az-Zubair pada Perang Yarmuk, "Tidakkah engkau keberatan jika kami membantumu menerjang musuh? Jika aku melakukannya, niscaya kalian tidak akan sanggup bertahan," jawabnya. Namun mereka menyahut, "Percayalah, kami pasti akan sanggup bertahan." Maka Az-Zubair pun maju dan menyerang sehingga membelah barisan pasukan musuh, bahkan melampaui mereka tanpa didampingi seorang muslim pun. Setelah menembus kubu pertahanan kaum musyrikin, dia bergegas kembali menuju barisan kaum muslimin. Tetapi musuh sempat menarik tali kekang kudanya dan menusuk pundaknya dua kali. Di antara dua luka tusukan itu terdapat bekas luka lain yang dialaminya pada Perang Badar. Jihadnya pada penaklukan Mesir. Ketika bertolak dari Madinah untuk menaklukkan negeri Mesir, Amr bin Al-As mengomandoi pasukan yang jumlahnya mencapai 3.500 personil. Dalam upaya penaklukan negeri ini, dia mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab guna meminta bantuan. Merasa miris dengan sedikitnya jumlah pasukan Amr, Umar pun mengirim Az-Zubair bin Al-Awwam bersama 12.000 personil. Sebagai ahli sejarah berpendapat jumlah bala bantuan yang dikirim adalah 4.000 personil, termasuk para sahabat terkemuka seperti Az-Zubair, Miqtan bin Al-Aswad, Ubadah bin As-Samit, dan Maslamah bin Mukhlad. Atau menurut riwayat lain, yang keempat adalah Kharijah bin Huzafah. Sang Khalifah membalas surat Amr, "Aku mengirimkan bala bantuan untukmu sebanyak 4.000 personil." Dan pada saat 1.000 di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang menyamai kekuatan 1.000 orang. Az-Zubair adalah orang terdepan di antara orang-orang yang dimaksud. Az-Zubair kemudian bertemu dengan pasukan Amr yang sedang mengepung benteng Babilonia. Dia segera berkeliling di sekitar parit yang mengelilingi benteng tersebut dengan kudanya. Kemudian kembali dan menyebar pasukannya di sekitar parit tersebut.
Pengepungan ini berlangsung selama 7 bulan. Di sela-sela itu, seseorang mengabarkan kepadanya, di sana terdapat ta'un. Dijawablah dengan tegas, sungguh kehadiran kita semata-mata untuk menikam musuh dan menghadapi ta'un. Perselisihan antara para sahabat. Sebagaimana telah masyhur dalam sejarah, terjadi perselisihan antara para sahabat Nabi SAW tentang tuntunan hukum terhadap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perselisihan yang mengakibatkan peperangan di antara mereka karena disusupi oleh orang-orang yang mengadu domba. Perselisihan ini sekaligus ujian bagi kita. Apa kita akan menjadi pencela sahabat Nabi atau kita tetap menghormati mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya telah memuliakan mereka? Az-Zubair ikut serta dalam perang ini bersama Talha bin Ubaidillah dan Aisyah binti Abu Bakar. Akan tetapi ketika Ali bin Abi Thalib yang menjadi seterunya ketika itu mengingatkannya akan sabda Nabi Muhammad SAW, serta-merta dia meninggalkan medan pertempuran. Ketika itu berenang air mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat sekedut ibunda Aisyah berada di tengah medan perang. Lalu ia berteriak kepada Talha, "Wahai Talha, apakah kau datang untuk memerangi pengantinnya Rasulullah sementara istrimu aman berada di rumah?" Lalu Talha pun terperanjat dengan ucapan tersebut. Ia berlari dari medan fitnah, namun sebuah anak panah lepas dari busurnya dan tepat menyasar urat kakinya. Karena pendarahan dari luka tersebut, setelah beberapa waktu Talha radhiyallahu anhu pun wafat. Ali juga mengingatkan Zubair, "Wahai Zubair, aku manggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saat itu kita berada di suatu tempat. Rasulullah bertanya kepadamu, 'Wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali?' Kau jawab, 'Bagaimana bisa aku tidak mencintai anak dari pamanku, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan dia seagama denganku.'" Beliau melanjutkan sabdanya, "Demi Allah, wahai Zubair, sungguh engkau akan memeranginya dan saat itu engkau berada di pihak yang keliru." Zubair mengatakan, "Aku ingat sekarang, dan aku khilaf dari pesan beliau itu. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu." Setelah pergi dari perang fitnah itu, akhirnya saat sedang sholat, Zubair wafat dibunuh Amr bin Jurmus. Nabi Muhammad yang senantiasa berkata benar dan dibenarkan, serta tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, mengabarkan bahwasanya pembunuh Zubair akan masuk neraka. Beliau juga mengabarkan bahwa sahabat yang agung ini akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus. Kabar wafatnya Zubair membawa duka mendalam bagi Amir Mukmin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Nerakalah bagi pembunuh putra Sofiyah ini." Saat pedang Zubair dibawakan kepadanya, Ali pun menciumi pedang tersebut sambil berurai air mata, lalu berucap, "Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap Nabi mempunyai hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair.'" Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair, "Sungguh aku berharap bahwa aku Talha, Zubair dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Ali menatap kubur Talha dan Zubair sambil mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Talha dan Zubair berjalan di surga.' Semoga Allah senantiasa meridhai dan merahmatimu wahai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menempatkanmu dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah meridhai Az-Zubair bin Al-Awwam dan seluruh sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."